Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mereview kale hidroponik usia sudah 12 HST, 12 hari setelah tanam, dan seperti inilah kondisinya. Bentuknya sudah mulai keluar, sudah mulai kelihatan daunnya seperti ini, 12 HST ya. Ini enggak merata pertumbuhannya, ada yang belum kelihatan, ada juga yang sudah kelihatan. Nah, ini masih kecil-kecil nih, nggak tahu kenapa. Ini juga yang paling besar ini segini, kira-kira sudah 12 HST. Ini saya gabung dengan selada Green Rapid Tafung. Selada ini sama umurnya, tapi cepetan selada ternyata. Sudah keluar seperti ini untuk selada. Kemudian ini jaraknya 20 cm, yang abu-abu, yang putih 15 cm. Langsung aja kita akan coba mengecek nutrisi. Ini saya menggunakan pompa Yamano WP105 yang ketinggian semburan 3 meter, daya 60 watt. BPM-nya 1170 BPM, tidak ketinggian, sudah standarnya segitu. Ini sudah pengisian yang kedua kalinya untuk di tandon, karena tandonnya ini kan lebih kecil ya, jadi cepat habis juga. Nah, ini lumayan ada sinar matahari. Jam 8:29. Jangan lupa untuk ininya ditutup ya, supaya tidak terpapar sinar matahari secara langsung, biar tidak berlumut untuk nutrisi dan baknya, supaya aman. Ini daunnya itu seperti daun talas. Ini saya kurang tahu panennya ini di umur berapa, saya juga belum tahu. Ya, kita lihat nanti aja kira-kira bisa dipanen di umur berapa. Ini netpotnya belum saya ambili karena yang lainnya belum sampai ke atas daunnya. Sebenarnya kalau sudah seperti ini bisa diambil untuk netpotnya, tapi nunggu yang lain aja karena yang lain juga belum banyak yang muncul. Untuk selada sudah hampir semuanya. Untuk selada tinggal bagian yang sana. Nah, kadang juga banyak yang roboh seperti ini karena terkena air hujan. Kita harus sering-sering mengecek ya. Ketika setelah hujan kita harus mengecek. Biasanya itu roboh. Seperti ini roboh ini.
Oke, jadi mungkin cukup segini aja untuk video update kali ini. Ikuti terus perkembangannya, besok akan saya update lagi, setiap hari akan saya upload videonya tentang ini. Oke, jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya mengenai sayur kale ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.